webbase-nya. Webbase kan ada second domain-nya kan. Kita kalau punya akun Tumblr tuh bisa ini. Nah, itu bisa diblok sama seperti WordPress itu bisa diblok. Terus dapat ada tapi bisa kita blok. Tapi ini sudah ada di aplikasi, makanya kemarin kita blok. Itu kan di aplikasi, kita mengirim surat tanggal 28, kita kasih waktu 2 kali 24 jam tidak menjawab, tanggal 5-nya kita tutup. Itu masih kasih tanggal ini loh, waktu lagi loh. Dari tanggal 28 itu ada 4 hari, tadinya cuma 2 hari, kita kasih waktu lagi. Nah, mengenai normalisasi itu sih, kalau di aturan Kominfo ada namanya normalisasi. Selama dia mengajukan dan mereka membersihkan, itu di restate lagi, jadi bisa diakses kembali. Tahun lalu kita membentuk 500.000 namanya konten pornografi di Twitter. Ada kerjasamanya, jadi mereka memang pornografi ini jadi menjadi permasalahan kita. Makanya kita pun butuh masukan dari masyarakat. Tapi kita nggak bisa tiap kali melihatnya. Nah ini kemarin aja tahun lalu 500.000 konten-konten yang kayak itu ada di upload dari Twitter. Paling tidak ada mekanismenya, jadi memang itu akan kan waktu tiap hari orang memproduksi juga konten. Nah ini kan kita sebagai pengguna Twitter kan kita ini yang namanya lingkungan kita itu bersih. Yang dilaporkan itu ada masyarakat bisa melaporkan diklik. Kalau sudah menemukan banyak kemarin itu ada untuk dilaporkan masyarakat loh. Yang 500.000 itu mereka mengirimnya kan dislike like ke saya. Kita sisir lagi, kita ajukan di blog 500.000 konten gambar-gambar yang ada di Twitter. Kami di Kominfo itu dengan adanya Undang-Undang 19 itu kami tidak bisa menutup tanpa dasar hukum yang jelas. Kami paham itu. Di Kominfo kami Indonesia ini menganut sistem terbuka. Siapa saja boleh berbisnis di Indonesia, boleh menjual layanan aplikasinya di Indonesia, tapi wajib mematuhi peraturan Indonesia. Kalau mereka tidak bisa mematuhinya, kita tutup. Dan bagi saya pribadi, saya tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau ada yang melanggar, maupun itu nanti yang besar-besar, kalau ada pelanggaran, saya nggak ada keraguan sedikit pun untuk menutup. Selama itu melanggar undang-undang. Karena mereka harus merespek undang-undang kita. Itulah kedaulatan kita. Jadi itu yang jadi kalau memang Tumblr memang ingin tetap berbisnis di Indonesia, silakan bersihkan. Silakan ada metode untuk pelaporan. Karena kita melakukan itu pada semua pihak, bukan hanya pada Tumblr. Yang lainnya kita juga.